Okey, salam sejahtera kepada customer-customer KJS Kinabalu Geopark Solar. Kami syarikat yang membekal dan memasang sistem solar PV di seluruh Sabah. So, video klip yang lepas kita dah share sistem DC yang kami pasang. Package tu merangkumi solar panel, charge controller, inverter dan bateri. Saya nak terangkan sikit yang sistem ni dia untuk perkakasan kecil lah. Sebab bateri dia kami designkan untuk perkakasan kecil. Untuk lampu, kipas, TV, charge telefon, charge laptop. Benda-benda yang ada sistem bateri memang boleh gunakan sistem ni. Dia sangat efisien lah. Jadi kalau untuk sistem yang besar, saya perasan ramai yang customer ada mesej saya, tanya saya banyak berkenaan untuk menggunakan apa ni yang dikatakan peti ais. Peti ais. Bila dikatakan peti ais, inverter ni memang boleh angkat. Inverter ni memang boleh angkat. Peti ais yang kecil lah, yang chest freezer yang 100 liter memang boleh angkat. Tetapi masalah dia adalah bateri. Bateri boleh rosak kalau kita guna peti ais. Sebab dalam peti ais tu dia ada kompresor. Kompresor ni dijalankan oleh motor. Biasanya DC motor atau induction motor, saya tak pasti, tapi ada motor. Motor ni karakteristik dia akan tarik current dengan banyak masa dia start tu. Contohnya chest freezer, masa dia running 80 watt. Tapi bila dia start dia 400 watt, dia akan tarik current sangat tinggi. Bila dia tarik current sangat tinggi, bateri kita akan rosak. Itu yang saya cuba nak terangkan kepada customer, bahawa kita tak boleh gunakan sistem dia. Sebab dia punya karakter dia adalah surge current tu kita tak boleh tampung. Jadi apa yang kita cadangkan adalah untuk upgrade sistem tu untuk besarkan panel dan besarkan bateri. Bila kita besarkan panel dan besarkan bateri, adalah tidak economical untuk kita maintain sistem tu kepada sistem DC. Kita kena upgradekan dia kepada sistem AC, sebab kos dia sudah melepasi threshold untuk kita invest dalam sistem yang lebih baik. Okay? So ini adalah sistem AC lah. Kalau ini belum siap lagi. Kami belum siap pasang, tapi segala komponen dia ada di sini. Bila kita kata sistem AC, keselamatan adalah isu yang paling penting. Sebab dia dah AC kita 240 volt. Dan panel yang kita pasang pun lebih daripada 100 volt. Lebih daripada 80 volt. Bila voltage yang tinggi, kita kena ada komponen-komponen keselamatan yang kita kena pasang untuk pastikan dia selamat kepada pengguna. Dalam masa yang sama, komponen-komponen dia lebih kompleks. Contohnya macam ni kan, panel yang turun. Ini adalah conduit. Dalam dia ada kabel, dia akan masuk kepada sini. Sini kita ada breaker. Yang sebelah sana kita tak ada breaker kan. Sistem DC tak ada. Ini ada breaker. Sebab dia punya voltage dah tinggi, jadi kita kena ada breaker. Ini SPD, Surge Protection Device. Jadi kalau berlaku kilat, sambar kilat, dia akan pergi ke sini. Dia akan cairkan resin di dalam ni, dan dia akan hantar elektrik tu kepada bumi. Dia tidak akan masuk dalam sistem. Dia ada PVC enclosure. Kita akan buat proper design pemasangan ikut standard. Lepas tu dia akan masuk dalam ini. Ini namanya inverter charger. Inverter charger, dalam dia ada charge controller, MPPT charge controller, ada inverter, ada ATS, dan banyak sistem komponen sensor yang make sure sistem tu berfungsi dengan baik. Dia ada display dan sebagainya. All information ada di sini lah. Okay, dalam masa yang sama, sistem AC kita akan gunakan panel yang besar. Nah, inilah panel yang besar lah. Instead of kita guna panel yang kecil 100 watt, kita akan guna 340 watt panel. Kalau nak upgrade, kita boleh ambil sampai ke 415 watt yang sebelah sini. Ini 415 watt. Jadi kalau gunakan sistem ni, kita akan gunakan panel yang besar. Okay. Nampak sini ada breaker lagi. Breaker DC, breaker. Okay. Lepas tu, elektrik yang di-generate daripada inverter charger ni akan masuk kepada kita punya DB. Ini dipanggil distribution board. Yang ni kami akan pasangkan sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 way. Ada 4 MCB. Yang ni boleh gunakan untuk soket, untuk lampu dan sebagainya. Boleh gunakan untuk washing machine, boleh gunakan untuk peti ais. Washing machine jangan guna malam lah. Washing machine siang nak masak air pun boleh. Boleh masak air, boleh masak nasi guna rice cooker. Tapi guna siang lah, jangan guna malam, sebab kita sayang bateri kita punya tenaga. Okey, berkenaan dengan sistem AC, sebab itulah kita akan dapatkan dia lebih kompleks lah. Untuk inverter charger yang ni, ini sangat besar. Ni high voltage inverter charger. Jadi untuk yang kecil, saya akan sharekan satu inverter charger yang kecil. Macam ini design dia. Ini inverter charger yang kecil, yang sesuai untuk pasang untuk sistem yang kecil. Ini inverter charger yang 100 watt. Sama juga yang macam ni, yang besar. Yang ini 3 kilowatt high voltage.
Ini 1 kW, dia boleh 2 panel masuk. So design dia proper lah, all in one semua sekali. Okay. Kita ada 1 kW inverter charger, 2 kW inverter charger, 3 kW inverter charger. Yang 3 kW tu ada high voltage dengan low voltage. Yang low voltage maksudnya PV panel boleh sampai 100 volt DC saja. Untuk high voltage kita boleh sampai 350 volt DC. Ada juga model yang sampai 500 volt DC, tapi kita kena design properly lah untuk dapatkan high voltage punya solar PV open circuit. Okay tuan-tuan, terima kasih.